ورتل القرآن ترتيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Murattal Terbaik Official. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar membaca surat Al-Falaq menggunakan irama Kurdi 3 nada. Teman-teman hafalkan 3 nada ini supaya ingat dengan irama Kurdi. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Nah, itu 3 nada irama Kurdi yang teman-teman harus hafalkan. Akan saya contohkan. Nada yang pertama naik, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ. Nada yang kedua datar, مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. Nada yang ketiga turun, وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Nah, cukup mudah ya, naik, datar, dan turun. Setelah itu ayat berikutnya, kita ulangi lagi dari nada yang pertama, naik, dia ayat keempat naik. Kemudian ayat 5, karena ayat terakhir, maka kita gunakan nada yang terakhir, yaitu nada yang turun. Baik, bersama-sama kita baca dari awal sampai selesai surat Al-Falaq menggunakan irama Kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, alhamdulillah, seperti itu contoh bacaan surat Al-Falaq menggunakan irama Kurdi 3 nada. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari irama ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang subscribe, like, dan share video ini, saya doakan dilancarkan rezekinya dan mendapatkan pahala amal jariah. Amin ya rabbal alamin.